bersedih. Sudahi air mata darimu. Yang aku ingin, arti hadir diriku kan menghapus dukamu, sayang. Karena bagiku kau kehormatanku. Dengarkan, dengarkan aku. Hanya satu pintaku untukmu dan hidupmu. Baik-baik sayang, ada aku untukmu. Hanya satu pintaku di siang dan malammu. Baik-baik sayang, karena aku untukmu. Semua keinginan akan aku lakukan sekuat semampuku, sayang. Karena bagiku kau kehormatanku. Dengarkan, dengarkan aku. Hanya satu pintaku untukmu dan hidupku. Baik-baik sayang, ada aku. Baik sayang, karena aku untukmu. Walaupun Bu Jaitun sudah pensiun, Pak, tapi tetap ikap, tetap akan apa continue untuk silaturahim. Jadi tidak akan putus. Ya buktinya seperti ini, mantan-mantan kita alhamdulillah sebagian hadir. Semua diundang sebenarnya, tapi ternyata ya mungkin yang tidak bisa hadir ada halangan barangkali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya dan ini yang sekarang tercantik. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan teman-teman kita yang dulu. Nah, sekarang saya akan menikmati rasa tersebut. Mudah-mudahan teman-teman saya yang masih menjalankan tugas, mudah-mudahan bisa merasakan menikmati nanti akan pensiunnya. Nah, pertama-tama di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas mungkin saya selama berteman di SMA 8 antara kita semua mungkin
yang pasti itu banyak kebelaan, banyak kesalahan. Saya mohon dimaafkan atas nama pribadi maupun keluarga saya. Nah, mudah-mudahan ibu dan bapak semua dengan ikhlas memaafkan tim saya dan keluarga saya dan mbak ini. Nah, mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita semua dikasih kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan yang akan datang insya Allah kalau masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan umur panjang, insya Allah mungkin bisa kembali lagi. Nah, selama ini, selama saya pensiun ini sudah merasakan rasa nikmatnya orang nganggur, Pak. Saya sudah merasakan nikmatnya pensiun, ya itulah namanya orang pensiun. Jadi kita bangun juga nggak buru-buru. Kalau dulu kan kita bangun langsung siap-siap mau kerja. Nah, setelah pensiun, Pak, Mbak Ibu semuanya, saya itu setelah bangun kayaknya langsung mau buru-buru mau siap-siap mau berangkat. Kan ke pensiun, Pak. Oh, saya juga baru sadar di sini sama istri saya dulu. Akhirnya lama-lama jadi biasa. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman saya, teman-teman juga, selama saya nikmatin pensiun ini, alhamdulillah, bu, namanya kita deh. Sampai waktunya ya, mudah-mudahan nanti bapak ibu semua sampai pada waktunya bisa menikmatin pensiun, bisa menikmatin apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin selama kerja di sekolah ini saya dan teman-teman saya itu banyak malah menjalankan aktivitas yang kita tidak bisa juga, kadang-kadang senang, kadang-kadang suka. Nah, itu saya sudah mengalami, mudah-mudahan teman-teman saya nanti juga bisa menjalani dengan nikmat, dengan ikhlas, namanya kita sudah sampai waktunya. Ya. Jadi nanti selamat kepada Bu Rini, Bu Jaitun, yang sekarang insya Allah akan mendapatkan pensiun. Tapi namanya tak pensiun, kalau ibu itu mungkin jauh sehat aja, karena masih ada bapak kan gitu. Nah, itu mungkin saya yang saya sampaikan pada teman-teman saya, ya, terutama kepada bapak Gustaf, saya mohon maaf atas kekilapan saya, kekilapan saya, kekilapan saya, kekilapan saya. Itu pun yang sengaja menjadi saudara, saya mau dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua dapat Jakarta. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Acara selanjutnya yaitu pemberian cenderamata. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana min ladunka imama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayani shighara. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سخرة الموت ونجة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع البرور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara inti kita pada siang hari ini dan saya selaku pembawa acara, apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, baik tutur kata maupun sapa maupun bahasa, kiranya mohon dibuangkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Acara selanjutnya yaitu ramah tamah, kami mohon kepada Bapak dan Ibu Zaitun untuk berdiri di depan, dan kepada Bapak Agus Mursito kami mohon untuk
memimpin teman-teman untuk memberikan ucapan.